Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan. Oke, kali ini saya mau berbagi tentang pembuatan, cara pembuatan pupuk organik cair dari bahan dedak atau bekatul padi yang akan kita fermentasikan lewat bantuan EM4 ini. Apa itu POC dedak atau bekatul padi? POC dedak bekatul padi adalah pupuk organik cair yang dihasilkan dari proses fermentasi air rendaman dedak atau bekatul padi dengan bantuan bioaktivator EM4 dan beberapa bahan tambahan sebagai nutrisi bakteri. Kandungan yang terdapat di dalamnya, 1. Vitamin B1 atau tiamin, 2. Fosfor, 3. Magnesium, kalsium, kalium, dan beberapa asam amino dari perombakan protein. Manfaat yang dapat kita peroleh dari pupuk ini sangatlah banyak. Contohnya, vitamin B1 atau tiamin berperan sebagai pengganti dari fitohormon atau hormon tumbuhan yang disebut sebagai hormon rizokalin, di mana hormon ini berperan penting dalam pembentukan akar-akar muda pada tanaman. Sedangkan air dedak padi bermanfaat untuk menjaga sistem imunitas tanaman terhadap serangan hama dan penyakit tanaman seperti hama karat daun, layu fusarium, dan kekurusan pada tanaman budidaya. Sedangkan EM4 sendiri alias efektif mikroorganisme 4 merupakan bioaktivator yang digunakan untuk mempercepat proses pembentukan pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya. EM4 ini sendiri juga dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah sehingga suplai nutrisi ke tanaman dapat lebih baik. Oke, kita langsung saja ke bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini tentunya dedak. Ini saya sudah menyiapkan beberapa dedak tapi tidak saya gunakan semuanya. Mungkin saya hanya menggunakan sekitar 1 kilonan atau 1 kilo lebih lah. Kemudian EM4 ini, ya, EM4 ini akan kita jadikan sebagai bakteri pengurainya nanti. Kemudian ini air sumur yang saya gunakan. Kalau air sumur ini saya menggunakan sekitar 65 sampai 6 liter ya. Lalu dedak padinya ini sekitar tadi 1,5 kilo hingga 2 kilonan. EM4-nya akan saya gunakan sekitar 60 ml. Dan ini tentu saja ini sebagai makanan atau nutrisi bagi bakteri-bakteri ini. Ini adalah air gula yang akan kita campurkan nanti dalam wadahnya. Langsung saja ya kita mulai. Air sebanyak kurang lebih 5 liter. Tapi kalau membuat porsi kecil juga tidak apa-apa, misalkan 2 botol air mineral yang ukuran 1,5 liter itu juga nggak apa-apa, jadi 3 liter nggak perlu banyak seperti ini. Ini kan hanya sebagai contoh saja, kebetulan tanaman saya juga banyak. Kemudian kita campur ini gula merah. Kemudian diaduk-aduk dulu. Diamkan selama lebih kurang 10 sampai 15 menit ya. Agar maksud dari tujuan didiamkan dulu agar bakteri-bakteri yang ada, bakteri baik dari EM4 ini aktif terlebih dahulu, karena buatan pabrik biasanya itu seperti tertidur lah, istilahnya mati suri kalau di dalam produk ini. Jadi kita aktifkan dulu sejenak dan kita beri makanan nutrisi di air gula tadi. Setelah itu nanti kita campur dedaknya. Oke, setelah kurang lebih kita tunggu 15 menit, kita mulai masukkan bekatulnya atau dedaknya. Sambil diaduk-aduk kita masukkan ke dalam botol penyimpanan ya.
kalau tempat penyimpanannya tertutup seperti ini, usahakan kasih ruang sedikit, karena kemungkinan besar nanti saat proses fermentasi dia akan mengeluarkan gas metan, atau bisa dilakukan seperti inilah, ditekan lalu ditutup kedap udara, nanti dia akan mengembang-embang sendiri. Sesekali nanti sehari sekali atau dua hari sekali kita buka tutupnya pelan-pelan saja, mencegah meledaknya botol ini, karena saat proses fermentasi dia mengeluarkan gas. Oke, kita lanjut botol selanjutnya. Oke, dua botol sudah jadi, kita simpan di tempat penyimpanan, tunggu hingga setidaknya 7 hari atau seminggu ya, nanti kita sambil tiap hari kita buka tutupnya, apakah masih ada gas yang keluar. Kalau masih ada gas yang keluar berarti dia masih proses fermentasi, belum bisa dipanen. Tapi kalau gasnya sudah berkurang, tidak terlalu banyak, itu tandanya sudah siap dipanen. Oke. Nah, kita dapat beberapa. Kita simpan di tempat yang terhindar dari cahaya matahari langsung ya. Kita tunggu 7 hingga seminggu hingga 2 minggu. Sambil per hari kita cek apakah masih ada gas metan yang keluar. Oke, sampai jumpa di hari panen. Oke, ini sudah hampir 2 minggu. Iya. Ini sudah hampir 2 minggu kita simpan. Sekarang kita bisa panen. Tampaknya gasnya sudah mulai berkurang, pertanda ini sudah bisa panen. Saya menggunakan ini dengan perbandingan 1:10. Satu pupuk cair Bekatul dengan 10 air biasa, air sumur. Langsung bisa kita gunakan di tanaman dengan cara kocor ya. Saya ada tanaman anggur, langsung saja disiramkan di sekitarnya. Oke, itu iya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.